Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rizky 199. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang dua keunikan barrier, teman-teman. Ya, buat kalian yang gak tahu barrier ini apa ya? Susah dijelasin ya. Oke. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Fakta unik yang pertama adalah barrier ternyata selalu mengikuti kita. Nah, jadi gini ya. Kalau kita ke arah sana, dia selalu menghadap ke arah kita, seperti menatap kita, teman-teman. Tidak diketahui pasti mengapa alasan barrier terlihat seperti bergerak dan terus menatap kita. Meskipun kita terbang, dia terlihat masih menatap kita ya, teman-teman. Ini mop atau bukan sih? Oke, fakta yang kedua adalah ternyata barrier bisa invisible. Nah, apa maksud saya invisible? Lihat dulu videonya. Kalau kita meletakkan barrier di sini. Oke. Begini. Lalu kita hancurkan. Kita hancurkan SS ini dulu. Sebenarnya kalau bukan S juga bisa. Hancur ya. Walaupun bukan S juga bisa, teman-teman. Nah, jadi gini. Langsung kita ke setting. Dan kita duduk dulu di atas sini. Oke, ke setting lagi. Lalu kita ke mode survival. Lalu kita ubah jadi first person front. Oke. Dan ini dia, teman-teman. Kita terbang dalam keadaan survival. Oke, teman-teman ya. Kita terbang dalam keadaan survival ya. Ternyata barrier ini bisa invisible, teman-teman. Sebenarnya walaupun kita kreatif juga bisa, teman-teman ya. Jadi terlihat seperti kita terbang ya. Nah, gini ya, kalau kalian mau dapetin barrier itu, sorry kebalik. Nah, gini. Sama seperti comment block, yaitu garis miring give at huruf A. Oke, sorry. Mana A ini dia? A, sorry. A kecil ya. A barrier. Oke, langsung. Dan kita sudah mendapatkan dua barrier. I keep a photograph in which we were in love caught in your eyes.